Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita mengadakan pengecekan bambunya, didatangkan semua ke pos yang kemarin, yang kita pengecekan kemarin. Bantu doa, yuk. Haji dari situ aja, saya dari sini. Mas. Mapilih. Iya. Jauh dari sini. Ya. Sekitar 30 kilo deh. 30 kilo. Enggak jauh lah. Ya lo lihat, Pak. Ini asik kok, tadi. Oh, ini semua, sudah lama tadi di sini. Ya. Halo, Bang. Juga. Masih ingat saya, Bang? Masih boleh balik ke itu sebenarnya. Apanya? Oh, ini, kan, Pak. Ini. Juga, oh, dua itu ya. Baik, langsung saya periksa. Coba, Bang, tolong yang itu dibawa, Bang, yang satunya itu, Bang. Kita keluar, Bang. Saya mau pakai topi dulu karena ini botan. Ini di Jakarta malah laku ini. Ya, artis-artis Jakarta kalau dia di kembus seperti ini. Kalau dia di kembuser itu enggak ada. Itu. Nah, itu malah jadi kembuser laku. Mahal tuh wayah. Iya, banyak bambu. Pemirsa, ini bambu petuk dari daerah mana tadi, Bang? Dari Mapilih. Mapilih, masih Majene ya, deh ya? Bukan, Polewali Mandar. Oh, Polewali Mandar. Mudah-mudahan ini benar nih. Ada yang masih ini nggak? Hah? Di sini. Hah? Yang punya siapa, Bang? Ini. Kuasa barang. Dia tahu dikasih orang tuanya, orang tua di orang tua. Apa punya orang tua? Ya, atas nama. Apa punya orang tuanya? Atas nama. Ya, atas nama. Baik. Saya kalau benar saya katakan benar, kalau tidak benar saya jelaskan tidak benarnya di mana ya, Bang? Yeah. Agar mengerti, karena semua orang memitos bambu petuk ini di seluruh Indonesia, yeah. Khususnya Indonesia. Di luar negeri juga sudah mengerti bambu petuk sebagian. Itu tahu seperti apa bambu petuk namanya, tapi tidak tahu seperti apa persisnya bambu petuk. Dan kebanyakan orang berjalan itu hanya katanya bambu petuk itu punya tuah, katanya bambu, mereka hanya katanya. Saya yang berjalan 14 tahun di bambu, jadi saya tidak katanya, saya mengerti seluk-beluk bambu petuk gitu ya, Bang ya. Nah, ini dari sini, Abang, ini bawah, yeah. Bagian bawah, yeah. Ini luas, luas. Ini kepotong dia oleh alam. Ini cabang, akarnya ada di atasnya ya, Bang ya. Akarnya ada di atasnya cabang. Berarti bambu ini menghadap ke atas. Yeah. Tapi sekarang karena saya balikkan, jadi dia menghadap ke bawah, yeah. Gitu ya, Bang ya. Terus yang ini, ini ruas. Ini ruasnya tidak terputus seperti ini, Bang. Yeah. Tempel ya, Bang ya. Ini cabang. Ini akar. Akarnya ada di atasnya cabang.
Berarti bambu ini pula menghadap ke bawah. Karena ini saya balikkan. Yeah. Kalau tidak saya balikkan, bawahnya di sini berarti menghadap ke atas. Terus yang di sini apa? Ini abang tahu ya, ini ke sini ini bekas cumpring. Tahu cumpring bang ya? Gatal-gatal itu. Oh iya. Klaras kalau bahasa Jawanya, klaras yang ada kita pegang ada gatal-gatalnya. Iya. Ah itu. Di sini tidak ada goresan pisau sama sekali kulit ya bang ya? Ini juga tidak ada, ini juga bekas klarasnya. Ini kalau kita kasih air, itu nampak dia kertasnya. Ya bang ya? Iya. Tidak ada goresan pisau. Ini tetap, ini ruasnya di sini, akarnya ada di atasnya ruas. Iya. Ini menghadap ke bawah. Ini coba tengok tadi dibesarkan ditunjukkan. Ya. Ini goresan pisau. Ini yang tidak ada pada ruas-ruas yang lainnya. Iya. Ya. Ini ya, ini goresan pisau. Ya. Ini goresan pisau. Karena ini dulu ruasnya di sini. Ini akar. Akarnya ini sama seperti ini. Ini ada di atasnya cabang. Berarti ini juga menghadap ke atas. Dia tak sambung. Tidak disambung. Ininya hanya ditambah. Ininya, ini tambahan pakai pisau ini. Maka yang dia tidak bisa ditiru dari buatan alam itu bang nempel seperti ini. Iya, iya. Ini. Dia seperti ini. Di sini akan terputus, itu tidak ada. Terus satu lagi ilmu bambu, jika ada mata atau cabang, ini ada jalan air sama seperti lubang hidung kita ini. Lubang kita hidung ke bawah, maka jalan airnya ke bawah. Yang di sini, ini karena ketutup ini. Ini lubang hidungnya juga di sini. Yang di sini, ini lubang hidung. Ini menandakan bahwa bambu ini menghadap ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kalau ini petuk, ininya ada di sininya. Jalan airnya itu. Ini menghadap ke atas, hanya luasnya yang dirombak, tapi tidak bisa memindah akarnya ada di bawah sini. Yang di sini. Nah, ini ruas, ini cabang, ini akar. Akarnya ada di atasnya. Jadi, ini bambu ini menghadap ke atas semua. Kalau di bambu petuk namanya pembalikan ruas. Ruasnya dibalik. Jadi, dia tak sambung. Kalau dibelah masih utuh dia. Hanya ruasnya aja yang diolah. Kalau dia nanti dibelah hanya ketahuan bahwa ruasnya yang di dalam itu semuanya strukturnya menghadap ke atas semua. Tidak berpetuk itu. Berarti diolah ini. Diolah ininya aja. Ini coba tengok ini. Ini mainan pisau. Ini kenapa pisau ini ada ini? Ini untuk menghilangkan ini, bang. Ini dihilangkan. Ini saya kelupas. Ini saya pakai pisau yang tajam. Di sini saya buat seperti ini. Rosnya ini bukan ros alam. Kalau ros alam coba perhatikan, bang, jaraknya ini. Seperti itu. Jadi ini kalau kita buat trak gitu, ini akan ketahuan dari sini ke atas, ini ke atas, ini ke atas. Dari luarnya ini patokannya. Kalau ini ada jalan air ke sini, berarti ini juga menghadap ke sini. Kalau ini petuk, petuk itu berhadapan bang ya, saya sama bang ini nih, berhadapan. Yeah. Ah, hidung, sama bang. Kalau abang ke sana itu namanya tidak berhadapan. Kita satu arah. Yeah. Bang mau kemana? Ke timur, saya juga ke timur bang. Kita satu arah. Bang mau kemana? Ke barat, saya ke timur bang, nanti kita ketemu. Ketemu itulah berpetuk gitu ya. Berpetuk dia. Ini bang, tolong bang. Saya pegang satunya. Aduh, berdiri dulu nih. Yang ini ini kita tahu akar dari atas itu, akar di atas berarti bawahnya di sini. Ini bagian bawah, ini ruas, ini cabang, akarnya ada di atasnya, berarti bambu ini menghadap ke atas. Patokannya akar, kalau ada akar. Kalau tidak akar dia ada gelangan cincin, cincin dalam kalau belum ada akar. Ini ruas, ini cabang, ini akar. Akarnya ada di atasnya. Berarti ini pun menghadap ke akarnya ada di atas berarti menghadap ke bawah. Ke atas. Kalau ke bawah di sini saudaraku. Ini ruas. Ini cabang, ini akar. Akarnya juga ada di atasnya. Berarti dari sini ini ke atas, ini ke atas, ini ke atas. Berarti ini ke atas semua, tidak petuk. Hanya nanti sambil pelan-pelan kalau lagi nganggur, gak ada kerjaan, nonton YouTube saya sambil belajar di dibuka Paul Hendrawan. Biar itu, mudah-mudahan saya majene berikutnya ada rezeki di sini dari saudara-saudara saya yang ganteng-ganteng nih. Oke,
Sudah jelas ini ya? Ini bukan bambu petuk pemirsa. Saya Nusantara. Saya lupa nyebut saudara saya yang ada di Timur Leste kemarin, Timur Leste, Papua. I love you. Dan semua saudara saya, terima kasih bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sukses, salam semangat, salam Nusantara.